Ayo selawatan yuk. Besok saya masuk surga, anak-anak Hadroh saya ajak. Amin. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kamu Hadroh. Lumayan. Ngadroh iki kelon kan lumayan. Yuk selawatan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kowe ngopo tangtung-tangtung? Turu. Mumpung panas diminum. Bismillah. Kamu tahu santri putri kenapa kopinya pahit? Karena manis yang kamu habiskan. Gak usah pakai gula, gak usah pakai gula. Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit. Siapa yang disalahkan? Gula. Goblok gawe kopi tanpa gula. Tapi kalau bikin kopi kemanisan, siapa yang disalahkan? Tetap gula. Gawe kopi kok kakean? Gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Codot, codot. Yuk, selawatan yuk. Selawatan yang gaul. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Tinggal rapi versi selawat. Ya. Kok kamu kayak setrika sih? Santri putri di belakang, santri putri itu kayak usus, jauh di mata dekat di hati. Yeah. Santai, mas-mas santri putra, kamu nggak usah bajuli santri putri. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Rambiar ajur sum. Shalawat ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco salate yo ditinggal no salawat ya Rabbi bil Mustafa balilah kosidana walaupun lana mamadho ya wasiyal karamin huwal hadibulladi. Oh, see you.
Dulu Gus, Abah Lutfi itu bilang, Lek, ini lah di pondok, santrimu gawinin seneng, macam gawin susah. Jadi gawe seneng santri itu bagian dari tahadus bin nikmah. Pondok itu duwe santri. Wong nyatrane lah pondok, apa nyuwun sewu, kiai ra bakal iso nyenengke santri lah pondok eran duwe santri. Maka seneng bae, hadirin digawe happy. Seneng. Senajan to duitku dijaluk karo Hasan. Kipli. Jadi istilahnya buat ngaji ya lon. Aku ngaji ya lon, alon marco sadar aku sopo santri sing nakal rai sopo opo. Aku ngaji alon alon margo sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa sopo kipli. I love you Kipli. Mas Kipli minta lagu apa? Lost Doll, aku gak bisa.